Akibat tak kuat menahan tiupan angin kencang, sebuah pohon palem tumbang dan menimpa dua unit kendaraan roda dua yang terparkir di Jalan Raya Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dua orang warga pengendara motor mengalami luka ringan dan shock akibat kejadian tersebut. Pohon tumbang ini juga merusak kendaraan warga yang terparkir akibat ranting pohon yang menimpa. Menurut warga, dalam beberapa hari terakhir ini, angin kencang melanda wilayah Sukabumi. Pas roboh, itu pas motor lewat. Tadi ramai lalu lintas, Pak. Ramai lalu lintas atau gimana, Kak? Enggak ya. Terus itu tiba-tiba aja, Pak, langsung jatuh atau gimana? Ya, langsung ke sama pohon. Rungkat. Enggak ada angin, enggak ada hujan. Ada angin kencang, Pak, ya. Warga dihimbau untuk waspada karena angin kencang dan hujan masih terjadi di wilayah Sukabumi. Pihaknya juga meminta warga tidak membuang sampah ke sungai karena ancaman banjir bisa terjadi. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.